500 bang, lupa gak? 97 itu sudah punya sertifikat, Pak. Dan bukan kita yang pergi tunjuk tanah terus pertanahan ukur, tidak. Dari pertanahan sendiri, dah, pemerintah kasih kita, Pak. Jadi sertifikat keluar 97. 2014 PT Sah masuk. Kita tidak benci ini investor, tidak. Tapi 2014 kerja, kita pergi. Malahan dibayar lagi untuk masuk 750 ribu dengan 1 juta untuk melihat kita punya patok. Nah, hari Jumat kita pertemuan dengan PT SAS semua. Nah, dijanji hari Selasa ini pertemuan. Ternyata waktu hitung titik koordinat dari 0 sampai 500, masyarakat sudah ada di sana. Di batasnya titik koordinat 500. Usir, ngambil ini apa meteran dari pertanahan, diobok-obok semua. Nah, masuk di PT SAS, tidak ada persiapan. Masyarakat bilang, wah, ketua DPR apa datang sini? Maka mau diusir dari DPR. Pekerja-pekerja orang PT SAS ini. Kayaknya sudah direkayasa, Pak. Setting. Di setting. Ada apa? Oleh PT SAS. Satpam juga. Satpam diam saja. Keamanan. Keamanan lihat saja waktu dirampas ini meteran. Diusir. Diusir. Pakai kuda lagi. Disinyalir PT SAS. PT SAS di belakang sinyalir, itu. Sinyalir, ada apa? Kita mau pulang baru Pak Latif datang. Jadi ketua komisi A bilang nanti pertemuan di DPR. Kita tunggu saja, Pak. Kita masyarakat, kita punya sertifikat asli. Bukan burung tekukur ini, cap Garuda ini. Begitu, jadi PT SAS ini disinyalir ini apa ya? Memprovokasi untuk masyarakat tadi konflik dengan kita. Berhadapan dengan pemilik. Pemilik tanah yang sah sebenarnya. Iya, artinya macam tadi omongin disinyalir. Disinyalir. Pastikan dulu. Bukan, disinyalir. Kan bisa saja ada dugaan. Kenapa mereka bisa masuk di dalam? Kita payah masuk ke dalam. Kita dulu pernah mau masuk sini untuk lihat. Tidak boleh. Jadi tadi itu ini dari pertanahan, dari DPR semua itu ada. Sama ada diusir. Komisi A. Ribut dengan Pak Lukas. Ribut. Kejar dengan kuda. Kejar dengan kuda. Ada rekaman. Tanah yang sebelumnya itu dari mana? Tanahnya. Tanah negara kayaknya kita tahu, ya. Terus pertanahan. Kita tidak mentemuan. Pertanahan
tawar kita, mau tanah, mau aja kita masyarakat dong. Ajukan. Ajukan sudah, keluarlah sertifikat 97. Terus. Mari. Tadi rampas ini tadi. Makanya saya suruh bilang jangan bawa. Saya pikir bahaya sudah. Apa rampas? Nah, itu orang. Oh, iya, mau di rampas saya punya tas ini. Baru polisi. Padahal pengaman. Orang di dalam. Tahu dari mana? Sekarang udah. Ada. Polisi menyerang lebih dulu. Iya. Om John Pala kalau ada luka di sini kepala pertanahan juga Om John Pala ikuti petunjuk ini tarik ya kan ini baru usuri deh dari pihak pertanahan karena petugas ketua komisi jadi saya enak ngomong soko Palukas tidak mau Palukas cerita ada apa kau DPR apa kau zaman apa kepala pertanahan guys gugu banyak tuh lah tidak ada apa-apanya. Dia tahu sudah kalau masalah. Ya, nasi minggu depan saya sudah perintah camat tadi ke Polsek dengan pertanahan untuk lihat dia punya titik dan apa di mana. Kami menurut dia tunggu sini, padahal kami ke sana, itu kan miskomunikasi namanya. Ya, tidak ada pengusiran dari apa-apa. Ah, tidak sabar diusir. DPR kok diusir gila. Tidak ada. Nah. Mana DPR diusir? Siapa yang diusir? Ya, memang betul. Seperti apa, Bapak? Seperti apa sebenarnya? Tadi mereka anggota dewan ini naik dari sana di luar kesepakatan yang pertemuan hari ini. Pada tanggal 12 kemarin ada pertemuan di kelurahan bahwa ada hasil rekomendasinya akan tinjau lokasi melalui pintu utama bersama-sama dengan PT SAS dan tokoh masyarakat yang ada bersama DPR. Ternyata mereka naik lewat sana. Mereka bukan lagi melalui lewat pintu utama. Ya. Jadi mereka ukur dari luar sana. Terjadi pengukuran titik sehingga kami ke sana titik koordinat katanya. Merampas apa nih? Jadi ada pengusiran dari ada ya. Jelas. Warga mengusir. Iya. Pengukuran tanpa sepengetahuan Bapak ya, mereka. Pengukuran kami. Mencari titik koordinat tanpa sepengetahuan di luar dari hasil rekomendasi, hasil kesepakatan. Terus bagaimana sudah tadi akhirnya seperti apa? Akhirnya mereka kesini, DPR kesini. Jadi mau adakan pertemuan tadi karena lokasi tempatnya tidak memungkinkan sehingga tidak jadi. Jadi pada waktu itu kami tidak sependapat dengan apa sertifikat yang 62 bidang. Ya. Karena 62. Tidak tahu siapa yang mengukur itu. Katanya dari 95. Ternyata kami sebagai masyarakat di sini tidak pernah tahu. Dan Bapak menganggap itu sertifikat yang diterbitkan oleh pertanahan itu rekayasa ilegal. Ya. Tuntutan kami agar pertanahan itu membekukan atau gugurkan sertifikat yang ada. Itu saja satu-satunya tuntutan kami. Agar PT ini bisa bekerja dengan baik. Karena kami merasa memiliki PT ini. Ya, yang jelas karena tanah yang mereka patok tadi itu sudah dipeta-petakan untuk milik masyarakat. Masyarakat sini. Sudah jadi milik masyarakat. Memang yang disisikan belum sah, tidak diberikan kepada PT pada saat ini. Itu sudah disisikan untuk masyarakat. Pergi patok di situ. Dan dengan alasan mau ambil titik karena sebenarnya persoalan ini bukan persoalan dengan tanah itu. Persoalan utama mereka itu kalau dengan PT. Titik koordinat, masuk itu. Dalam PT saja dalam PT. Jadi buatlah rekomendasi untuk kita bertemu pada hari ini sebenarnya. Ternyata yang terjadi tadi itu bukan ukur di lokasi PT, tapi ukur di luar. Di luar lokasi PT. Disitulah yang masyarakat marah. Menganggap di situ ada pembagian tanah dan tanpa melibatkan masyarakat. Dan kesepakatan awal tanggal. Kesepakatan awal itu sudah keluar. Tanggal 12-nya harus. Tanggal 12-nya harusnya bertemunya di sini, di PT. Di lokasi PT. Kantor PT. Lokasi PT.
beberapa kita Jumat yang lalu diputuskan terbuka. Karena sudah diputuskan bahwa untuk hari ini sebenarnya ada pengukuran didampingi sama Pemda dan dari warga masyarakat lah ya. Itu karena ini menyangkut masalah izin lokasi PT SAS, PT SAS juga harus ikut ke dalam kan. Kita sudah tunggu sebenarnya dari pagi jam 10 kita sudah standby di sini. Tapi karena tidak ada komunikasi ternyata dari pihak penggugat itu dengan Pemda mungkin langsung ke lokasi tidak melalui jalur yang sudah ditetapkan. Jadi kita tunggu di sini, ternyata dapat informasi bahwa sudah terjadi pengukuran di lahan sana. Kita tidak tahu awalnya, tidak tahu di mana itu. Jadi kita lihat ke sana apakah masuk ke dalam lahan perusahaan atau tidak. Ternyata di sana itu di lahan yang di luar warga masyarakat yang tadinya di sini merasa tanahnya diukur. Ingin penjelasan sebenarnya kita juga tidak mau mencampuri karena tidak di dalam koridor perusahaan ya, kita hanya di area kita sendiri yang diukur di lahan masyarakat. Jadi masyarakat itu ingin penjelasan dari mereka. Sebenarnya hanya itu aja, hanya komunikasi tadi yang tidak nyambung antara kita tunggu di sini dengan mereka yang langsung. Itu kita tidak pernah kita mereka ya. Kita murni bahwa sesuai dengan kesepakatan yang kemarin itu bahwa kita menunggu di sini, kita tunggu saja. Kita perusahaan, Pak. Kita tahu aturan undang-undang yang berlaku bahwa kita ingin jangka panjang, kita ingin memajukan Sumba Timur khususnya, Watumbaka, Kelurahan Watumbaka, pada khususnya. Jadi kita tidak pernah merekayasa untuk membuat suatu listrik.